perkenalkan, saya lagi berada di Taipei Arena. Ya, ini adalah Taipei Arena, jadi tempat olahraga terbesar di Taipei. Dan hari ini saya akan berkesempatan bermain bola, merasakan rumput Stadion Taipei. Seperti apa? Mari kita lihat ya. Ini adalah kondisi di sekitaran Taipei Arena di sore hari. Diwarnai orang-orang pulang kantor, tapi tidak begitu macet, tapi sudah mulai rapi. Jadi pergi ke Siasan Yalisan hanya untuk melihat City buatan Yalisan sama Pekar Sweat. Lalu biar ada energi sedikit, beli coklat sneaker sama makan pisang dari rumah tadi. Ya, habis itu siap menuju pertandingan persahabatan. Masuk ke pintu utama. Lampunya udah hidup, guys. Lampunya udah hidup. Ya, mari kita masuk. Penasaran banget di dalamnya seperti apa. Tapi hari ini cuy, wah, mari kita pasang sepatu. Wah, ada wasitnya ternyata. Mantap. Nah, tim kita namanya Play One. Tim sebelah nggak tahu namanya apa. Anggap aja Real Madrid melawan Chelsea. Skor hari ini 8-1 dimenangkan anak-anak SMA apa SMP atau anak kuliah, anak-anak SMA rasanya.
81. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita berhasil cetak gol meskipun satu gol. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Pertandingan hari kedua masih di kawasan Taipei Arena, ada yang main tenis, ada juga yang berdansa, berjoget, belajar joget, dancing gitu. Banyak sekali aktivitas. Saya lagi mau menuju ke Taipei Stadium untuk menjalani pertandingan hari kedua. Semoga hari ini bisa bermain lebih bagus dari hari Jumat. Okay. Apakah ini? Oh, ini VIP ya. Jadi ke situ. Nanti di situ ada absensi seperti itu, kemudian absensi dan cek suhu tubuh. Sini. Ya. Okay, let's go. Let's do it. Oh,